Kebakaran melanda ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kebakaran terjadi selama 2 jam atau jam 2 lebih 30 menit dini hari tadi. 35 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tugas pemadam kebakaran menyebutkan hingga siang ini pemadaman telah masuk tahap pendinginan guna mencegah api menyala, dan petugas menyebut sempat kesulitan untuk mengakses ke titik api yang sudah membesar. Api sementara diduga berasal dari charger ponsel. Sudah proses pendinginan. Nah, yang terdampak memang cukup luas karena daerahnya padat hunian dan pemukiman. Yang terdampak ada 2 RW yang terdampak, RW 06 dan RW 012. Nah, yang sangat terdampak ini ada di RW 06, sebanyak 15 RT, dan RW 012 hanya 4 RT. Dilihat dari kondisi TKP saat ini, bangunan memang banyak yang terdampak dan sangat luas, dan sekarang proses pendinginan. Karena memang posisinya padat hunian dan memang sudah membesar, akhirnya kita coba penambahan unit lagi tuh. Sekitar sampai dengan saat ini sudah hampir 35 unit yang kita kerahkan, sekitar 125 personil. Nah, untuk sumber air memang agak jauh, tapi itu kendala awal yang kita hadapi. Tapi kan untuk dengan 6 unit itu kita bisa cover tuh ya. Dan memang untuk sampai ke titik sumber apinya itu, kita harus membobol tembok yang menjadi halangan kita. Nah, itu menjadi satu akses yang buat kita biar efektif dalam pemadaman. Data yang kami himpun sementara, ini dari 2 RW, RW 6 itu ada 15 RT yang terdampak, sedangkan untuk RW 12 itu ada 6 RT, sudah pasti di atas 100 rumah, sudah pasti, karena 2 RW yang terdampak. Posko disiapkan dari teman-teman BPBD, ya, ada 2 lokasi, yaitu di RW 6 itu masuknya adalah di sini, Komplek Infinia Park, kemudian yang satu lagi ada di Stasiun Kereta Api Bandara, di selasarnya. Nah, itu untuk RW 12. Sedangkan untuk warga sendiri sudah dilakukan persiapan atau sementara pengungsian di SD 05 Manggarai dan di Masjid Al-Falah RW 07 Manggarai. Sementara dugaannya adalah korsleting listrik. Sementara. Untuk korban luka, korban jiwa, alhamdulillah nihil semuanya. Warga terdampak kini mengungsi ke sejumlah tempat. Pemerintah Kota Jakarta Selatan mendirikan 5 posko pengungsian sementara bagi warga terdampak. Salah satunya di Selasar Stasiun Manggarai, Pintu Barat. Selain menyediakan pengungsian, Pemkot berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk pemenuhan kebutuhan warga dan pendataan. Terdampak kurang lebih 30 warga, dan kami dari jajaran Wali Kota Jakarta Selatan dengan seluruh sektoral kita sudah berencana dan menyiapkan kurang lebih ada 5 titik pengungsian, di mana dari setiap titik pengungsian tersebut juga didukung oleh posko-posko dari berbagai unsur. Salah satu contoh dari Dinas Sosial nanti akan menyiapkan logistik untuk para pengungsi, di samping juga ada NGO yang juga membantu untuk kesiapan logistik tersebut. Lalu juga kita menyiapkan seperti Dukcapil, barangkali ada warga yang perlu mencetak kembali apabila ijazahnya terbakar, lalu dari KUA dan juga dari unsur lain yang diangkat. Dan unsur kesehatan juga kita siap apabila ada warga yang membutuhkan di setiap posko tersebut. Intinya hari ini sejak kejadian kami langsung bergerak cepat untuk menyiapkan posko-posko pengungsian, tempat-tempat untuk pengungsian, dan posko-posko untuk kebutuhan masyarakat. Kebakaran mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Jalan Tambak menuju Sultan Agung macet. Ruas Jalan Raya Tambak menuju Jalan Sultan Agung Tebet, Jakarta Selatan ditutup total pada Selasa pagi. Kemacetan dipicu akibat ditutupnya akses jalan dari arah tersebut untuk proses pemadaman. Jumlah kendaraan pun dialihkan dengan melawan arus agar dapat menuju kawasan Sultan Agung. Hingga kini petugas dikerahkan untuk membantu mengurai kemacetan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya yang saat ini berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Audrey, hingga saat ini bagaimana proses pendinginan dan bagaimana pula dengan proses warga yang saat ini terpaksa harus mengungsi? Ya, Juna dan juga saudara, sampai saat ini tim pemadam Gulkarmat ini masih melakukan proses pendinginan
tepatnya di titik lokasi RW 06 dan juga RW 012 yang kita ketahui memang dua RW ini adalah titik yang cukup besar kobaran apinya. Yang dimana dari tim pemadam sendiri menyatakan mereka akan terus standby hingga kondisi ini sudah aman. Karena kita ketahui saat ini bara-bara api kecil ini masih terus menyala di beberapa titik rumah warga di kawasan RW 06 ini. Dan juga masih terdapat beberapa kendala, yaitu karena teriknya cuaca panas, ditakutkan ini timbul kembali percikan api atau timbul kembali api di beberapa rumah warga setempat. Untuk itu, Kepala BPBD di sini memastikan akan terus melakukan proses pendinginan sampai waktu yang masih belum bisa ditentukan. Dan sembari menunggu proses pendinginan ini, beberapa warga ini juga sudah dievakuasi ke beberapa tempat. Yang pertama ini untuk warga RW 06 ini dievakuasi. Warga RW 06 ini dievakuasi ke Masjid Al-Falah di RW 07 dan juga ada beberapa warga yang dievakuasi ke SDN 05 Manggarai. Dan kita ketahui memang di RW 06 ini masih diduga ini merupakan pemicu dari awalnya kebakaran di salah satu rumah seorang warga di kawasan RW 06. Kabar yang tersebar ini berasal dari charger handphone, namun hal ini juga masih belum bisa dipastikan. Lurah setempat ini masih membutuhkan waktu untuk menginvestigasi apa yang menjadi penyebab. Tapi memang jika kita berbicara terkait dengan korban yang terdampak dari kebakaran ini, kurang lebih ada sebanyak 2.000 jiwa yang terdampak dan mereka sudah diungsikan ke beberapa tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sambil menunggu posko dibangun, ini dari Kepala BPBD tadi juga sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial, akan membangun dua posko, kurang lebih yang pertama ini sedang dibangun di depan saya, ini posko di kawasan perumahan Infinia Park. Tadi juga sudah berdatangan, ada toilet darurat, dan juga di satu lagi posko ini akan dibangun di selasar stasiun Bandara Manggarai. Dan masih proses pembangunan, sambil menunggu proses pembangunan posko ini juga dari tim setempat, dari pemerintah setempat ini sudah menyiapkan, dari Dinas Sosial maksud saya, sudah menyiapkan ada beberapa makanan, ada sebanyak 3 kali makanan yang disiapkan untuk para warga atau korban kebakaran ini, yang dimana juga akan disiapkan juga beberapa barang logistik keperluan warga. Salah satunya juga seperti yang tadi saya sebutkan, ada toilet darurat dan juga tenda-tenda posko pengungsian. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda atas peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada dini hari tadi. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Audrey Zivanya.